Salah satu spesies burung yang sering dijuluki sebagai spesies burung terindah di dunia adalah Golden Payasan. Memiliki nama ilmiah Chrysolophus pictus, burung terindah di dunia satu ini berasal dari hutan di daerah pegunungan barat Tiongkok namun telah disebarkan dan dilepas secara liar ke berbagai belahan dunia lainnya. Jenis jantan dari spesies burung ini memiliki warna yang sangat mencolok dan bervariasi pada bagian tubuhnya dengan ciri khas jambul berwarna keemasan serta bulu ekor yang sangat panjang. Kombinasi warna yang cantik pada bulunya inilah yang membuatnya menjadi salah satu burung terindah di dunia. Burung terindah di dunia ini merupakan spesies pemakan dedaunan, buah-buahan, dan serangga kecil serta tidak terlalu suka terbang sehingga lebih sering bersembunyi di rerimbunan hutan. Burung terindah di dunia selanjutnya merupakan salah satu jenis burung asli Indonesia, tepatnya dari daratan Papua. Kerap disebut sebagai burung cendrawasih biru, the bluebird of paradise memiliki nama latin Paradisaea rudolfi dan kerap dijuluki sebagai burung surga karena kecantikan yang dimilikinya. Sesuai dengan namanya, burung terindah di dunia ini bisa dikenali akan warna bulunya yang didominasi warna biru dan sedikit bagian yang berwarna hitam. Burung terindah di dunia ini memiliki ukuran sedang dengan berat hanya sekitar 110 gram dan merupakan jenis burung pemakan buah-buahan, dan serangga. Namun, terkadang jenis burung terindah di dunia ini juga didapati memakan reptil berukuran kecil. Blue-crowned pigeon atau dalam bahasa Indonesia kerap disebut merpati biru mahkota adalah satu lagi jenis burung terindah di dunia asli Indonesia yang berhabitat di daratan Papua. Burung terindah di dunia yang juga dikenal dengan nama Victoria crowned pigeon ini memiliki ciri khas sangat unik yakni bagian kepalanya yang memiliki jambul bak mahkota yang indah. Sedangkan untuk tubuhnya, burung terindah di dunia ini didominasi warna biru keabu-abuan dengan bagian mata yang dikelilingi warna hitam, semakin membuatnya terlihat sangat cantik. KLB Letouchan. Jika burung-burung terindah di dunia sebelumnya tampil mencolok karena keindahan bulunya, berbeda dengan KLB Letouchan, spesies burung tukan yang juga kerap dijuluki Rainbow Letouchan. Bagian paling mencolok dari spesies burung terindah di dunia selanjutnya ini adalah bagian paruhnya yang tak hanya besar dan unik tapi juga memiliki kombinasi warna-warni yang sangat indah. Spesies burung terindah di dunia ini bisa ditemukan di Amerika Selatan, terutama di negara-negara seperti Kolombia dan Meksiko. Rainbow Lorikeet. Sesuai dengan namanya, spesies burung terindah di dunia satu ini populer karena warna bulunya yang berwarna-warni. Dalam bahasa Indonesia, burung terindah di dunia ini dikenal dengan nama Nuri Pelangi dan merupakan salah satu spesies dari kakatua Australasia yang dapat ditemukan di Australia, Indonesia Timur, Papua Nugini, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Habitat dari spesies burung terindah di dunia berukuran sedang ini didominasi hutan hujan dan semak-semak pantai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apabila video ini bermanfaat, mohon tinggalkan like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Anda. Terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.